Hai, selamat malam, welcome back to my channel Didi Amato Vlog. Kali ini lagi mau escorting ambulans dari RSUD Sidoarjo. Drivernya si Reza, tujuannya ke RSUD Dr. Sutomo. Kali ini nunggunya di dekatnya Taman Pelangi. Infonya tadi pasien kode merah, dia minta cepat. Oke, share live-nya sudah mendekati arah Taman Pelangi, guys. Jadi mari kita bantu. Nanti ada si Cungkring. Kayaknya si Cungkring ini lagi sama unitnya nih, guys. Oke, udah kelihatan rotatornya. Kita maju pelan-pelan. Oke, di depan ini ambulans dari RSUD Sidoarjo. Di depan sudah ada dua motor, jadi gua di belakang. Seperti biasa melewati Raya Plaza, setelah itu melewati RS Yayani, setelah itu melewati DTC Wonokromo. Wes tadi ada laka. Oh ya, di depan ada si Cungkring.
Oke, di depan ada si Cungkring. Ih, disuruh maju nggak mau maju, gimana tuh? Jadi tadi ada KLL ya guys, tapi kita harus prioritaskan ambulans ini dulu karena membawa pasien kode merah. Terima kasih. Kita tutup dulu guys sebelah sini. Gua jaga belakang aja. Jalanannya juga longgar kok guys. Kayaknya pasti anak kecil deh guys. Thank you.
kita bantu perempatan yuk. Untung udah hijau. Karena perempatan Kertajaya ini yang paling rawan, guys. Sabar, sabar, sabar. Sudah dekat kok. Sudah dekat, sabar. Oke guys, jadi ambulans dari RSUD Sidoarjo aman sampai tujuan di RSUD Dr. Sutomo. Oke, kita samperin drivernya. Oke guys, jadi ambulans dari RSUD Sidoarjo aman sampai tujuan di RSUD Dr. Sutomo. Oke, jadi ini ambulansnya ya guys. Oke, sekian dulu vlog gue kali ini. Gue Aditya Moto Vlog, izin undur diri dulu guys. Oke, and see you next time.